Hello guys, balik lagi bersama saya di Abdul Gempi. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial judul-judul emosin yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan juga sama upload konten terbaru di channel ini. Nah, oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masuk saya di tanda plus bagian tengah bawah. Dan buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk sama bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di menit 14.15. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian bisa kembali di awal dan klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video, dan pilih saja foto kalian ya, contoh seperti ini. Jika sudah, kita tinggal perpanjang dulu fotonya sampai di menit 11.08 menggunakan yang ini guys. Kembali aja di awal, jika sudah, sini ya. Klik saja fotonya, masih di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp, pilih bagian cerminit nih atau mirror guys ya. Nah, dia sudah kita ubah jadi 0 dulu untuk alfanya. Nah, kalian bisa masih di bagian detik sini, tandain keyframe, terlihat di bagian detik sini tandain keyframe 0, langkai 1 bit tandain, langkai lagi 1 bit tandain. Nanti yang kalian langkai ini ubah saja menjadi 100 guys. Nah, di sini juga. Nah, jadi 100 ini ya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian detik 525. Masuk di bagian detik 609, tandain lagi, langkai lagi 1 bit tandain, langkai lagi 1 bit tandain. Nanti yang dilangkain kita ubah jadi 100 lagi. Sini juga. Nah, jika sudah selesai, masih di bagian detik sini lagi guys, detik. Oh, di sini udah ya, udah aman ya. Nah, jika sudah, kita tinggal pangkas dulu guys semuanya ya, selesai beat. Sebelum dipangkas sih, kita pakaikan dulu kurva ya guys ya. Untuk kurvanya, di sini masih di bagian kurva, pilihkan ketiga. Nah, kayak gitu aja sih kayaknya guys, kurvanya. Nah, kayak gitu aja ya, jika sudah kita tinggal tempel-tempel aja kurvanya. Nah, di sini juga. Nah, oke, jika sudah selesai kita kembali di awal dan pangkas di sini. Di sini. Detik 4, detik 525, di band detik 720 dan di band detik 914 kalian pangkas. Jika sudah dipangkas kita kembali di awal dan pangkas-pangkas dulu ya ini sesuai beat. Ya sudah, kalian tinggal tahan yang ini, geser ke atas, klik fotonya, masih di bagian move dan rastrum, pilih ikon ketiga, tandain di sini tahan paling awal, dan di sini kita zoom. Ya sudah, masih di bagian sini, tandain, dan di sini udah jadi normal. Masih di tengah sini pilih kurva, pilih ikon kedua kasih full. Yang di awal sini juga ya, pilihkan kedua kasih full. Kembali dan pangkas semuanya sesuai beat. Nah, di sini tahan lagi, geser paling atas, pangkas semuanya juga sesuai beat. Ya sudah, yang ini juga tahan, geser paling atas. Klik fotonya, masih di bagian move dan rastrum, pilihkan ketiga lagi, tandain di sini tahan paling awal dan di sini kita zoom lagi. Tandain juga di sini dan di sini ubah jadi normal. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilihkan kedua kasih full yang di awal juga. Dia sudah pangkas lagi semuanya sesuai beat. Nah, untuk foto yang terakhir kalian klik lagi tahan, geser paling atas ya. Klik fotonya, masih di bagian move dan rastrum, pilihkan ketiga, tandain di sini tahan paling awal. Dan di bagian akhir ya. Untuk bagian di sini kita tinggal kasih kecil ya, detik 10-19. Jika sudah kita tandain setiap bitnya. Masih di tengah sini pilih kurva, pilihkan kedua kasih full, pilih titik 3 ini, salin kurvanya, pilih lagi titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Jika sudah kembali, masuk di ikon kedua, tandain di awal sini tahan paling awal.
Dan di sini ubah jadi min 5. Langkai 1 bit tandain, langkai lagi 1 bit tandain, dan yang di akhir ubah jadi 0. Yang di langkain ubah jadi plus 5. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih T3, dan tempel kurva ke sebelah bingkai utama. Pangkas semuanya sesuai bit ya. Bentar guys, sebelum dipangkas, kalian kembalikan menggunakan ini guys ya, jika terlanjur kalian pangkas tadi. Klik fotonya dulu, masih di bagian border dan bayang, aktifkan stroke-nya, yang ini ubah jadi 15, dan yang warna hitam ini kita ubah jadi putih. Nah, jika sudah, kalian pangkas semuanya sesuai bit. Nah, oke, jika sudah selesai, kita kembali di awal. Kita tinggal tambahkan efek guys di foto yang ini. Nah, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu distort shadow warp, pilih ubin atau tiles. Kalian aktifkan di bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu move atau transform ya, pilih ayun atau swing. Frekuensinya 1, sudut satunya ubah jadi 3 untuk di awal, dan di akhir jadi 0. Untuk sudut 2-nya kita ubah jadi 3,5 untuk di awal, dan di akhir jadi 0. Jika sudah kembali, tambahkan efek, pilih saja yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan gamma ya, exposure atau gamma. Tandain keyframe di akhir 0, dan di awal jadi 1. Masuk di kurva, pilih yang ketiga, kesini setengah. Kembali. Kalian pilih ini, titik aja, salin efeknya dan tempel di foto yang ini. Ya bentar guys. Nah, untuk bagian cerminnya kita geser ke sebelah kiri. Bentar ya, kalian tinggal tempel ya di sini. Untuk bagian cerminnya ini, geser ke sebelah kiri semuanya dulu. Hapus, jika sudah pilih yang ini, salin gimana ya? Pilih T3, salin efeknya dan kembalikan lagi menggunakan ini guys ya, untuk cerminnya guys. Yang di bawah sini hapus aja nggak apa, dan tempel di sini dan di sini. Nah, jika sudah kita tinggal tempel juga di bagian detik 6. Di sini ada detik 6, L525 tempel. Nah, kalau kalian mau cepat kayak gini guys ya, kalian tinggal geser yang cermin ini, pilih yang ini guys. Salin satu layer, kembalikan lagi cerminnya menggunakan yang ini. Nah, jika sudah kalian tinggal klik tahan fotonya seperti ini ya. Nah. Dan pilih yang ini juga sudah. Pilih yang tempel gaya, klik yang ini. Ini hapus kecuali yang ini dan tempel. Nah, otomatis dia bakalan kayak gitu ya. Jika sudah, kalian tinggal ini udah jadi ya, man. Jika sudah selesai, kita kembali di awal. Klik fotonya yang kecil ini. Pilih titik 3 pojok kanan atas dan balik secara horizontal. Nah, foto yang kecil juga balik secara horizontal. Oke, di foto yang kecil-kecil ini juga. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali ya. Kembali di foto yang ini guys, di bagian detik 4. Kalian tinggal masuk di efek, pilih T3 dan tempel efeknya. Untuk bagian ayun, kita geser ke sebelah kiri untuk menghapusnya. Dan tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu, buram gerak guys, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya distort shadow warp. Pilih bagian remas atau squeeze. Nah, masih di tengah sini. Tandain di sini ubah jadi 2. Tahan paling awal, tandain lagi tahan paling akhir. Untuk bagian tengah sini kita tinggal ubah menjadi 3 ya, min 3 guys. Masih di tengah sini pilih kurva, pilih yang keempat di sini juga. Kembali. Nah, kalian bisa pilih yang ini. Entar ya, hapus dulu cerminnya, geser sebelah kiri. Pilih T3 ini,
salin efeknya. Ya bentar guys, ada yang kurang. Ombang-ambing ya, kalian tambahkan dulu satu efek. Masuk di bagian move dan transform, pilih ombang-ambing atau stilet. Sudutnya itu minus 90. Frekuensinya 30. Magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 110. Kembali, kalian pilih ini. Salin satu layer. Ya sudah, kalian tinggal klik tahan fotonya yang belum kalian kasih efek, yang ini 4 ke atas ya. Pilih yang ini juga sudah, pilih yang ini. Hapus yang ini di atas, kecuali yang ini, dan tempel. Nah oke, okay. Ya sudah, kalian tinggal klik foto yang kecil. Pilih titik pojokan atas, dan balik secara horizontal. Yang foto kecil ini juga. Ya sudah, kalian tinggal masuk di bagian detik. 720, kalian klik tahan semuanya sampai checklist 55-nya ya. Pilih yang ini lagi, pilih yang ini, dan tempel lagi. Balik juga foto yang kecil-kecil ini ya. Nah, ini udah jadi. Nah, jadi sudah itu foto yang terakhir, kalian klik saja. Pilih bagian efek, pilih titik 3, dan tempel efeknya. Untuk bagian ayun, hapus. Tambahkan saja efek lagi, pilih yang namanya itu buram gerak ya, di tengah sini ada guys. Nah, kayak gitu ya. Jika sudah selesai, kalian pilih titik 3 ini, salin efeknya, dan klik saja fotonya ya, pilih yang ini. Salin satu layer, dan klik tahan sampai checklist semuanya. Tempel lagi gayanya. Oke, ini sudah jadi guys. Ya sudah, kita tambahkan lagi foto di sini. Contoh saya menggunakan foto ini. Ya sudah, kita tinggal pangkas di band detik 12, 23 menggunakan ini. Nah, ya sudah, kembali di awal, pangkas di sini dulu dan klik foto yang ini. Masih di bagian move dan transform, pilih ikon ketiga, tandain di sini tahan paling awal dan di bagian akhir sini ya. Untuk di sini kita tinggal zoom. Dia sudah tandain setiap bitnya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon ketiga kasih full semuanya. Kembali dan pangkas semuanya sesuai bit. Dia sudah akan klik saja foto yang bagian awal ini, masih di bagian efek, pilih titik 3 dan tempel efeknya. Untuk bagian cermin hapus saja. Kalian tinggal klik saja bagian ini ya, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu ayun, di tengah sini ada. Klik ayunnya. Untuk frekuensinya tetap, sudut satunya minus 2,5. Sudut duanya ubah jadi 2,5. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu ombang ambing, di tengah sini ada. Sudutnya kita ubah jadi 90. Frekuensinya tetap, magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 100 ya. Masuk di kurva, pilih ikon ketiga, kasih nilai setengah. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja namanya move atau transform. Pilih pemindahan acak atau random displacement. Nah, kalian bisa tandain di sini 0. Bagian tengah ya. Bagian awal kita ubah jadi 650. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilihkan ketiga kasih full. Kembali, masuk di scatter ubah jadi 0 untuk di bagian tengah dan di awal ubah saja menjadi sekitar 200. Nah, kurvanya sama. Dia sudah kembali. Pilih saja ini, salin satu layer, kalian tinggal klik tahan sampai checklist fotonya semuanya, pilih lagi yang ini, pilih tempel gaya, hapus lagi semua di atas, dan tempel. Nanti yang di foto kecil balik-balik lagi secara horizontal ya. G
Jika sudah, klik foto yang bagian di depan ini, pilih yang ini. Dan gandakan satu layer. Klik foto yang bagian atasnya, masih di blending and opacity. Tandain keyframe tahan paling awal. Tandain lagi, ubah jadi 0 ya. Tahan paling akhir. Kembali, masih di bagian efek, tambahkan efek. Masih di bagian ubin ya. Tandain keyframe di paling awal 1000. Dan di akhir, ubah jadi 1800. Tahan paling akhir. Masih di kurva, pilih yang ketiga, kasihnya setengah. Jika sudah, kembali. Nah, ini udah jadi ya guys ya, kita tinggal tambahkan lagi foto. Contoh seperti ini. Dan perpanjang sampai di dan pangkas di wind detik 14:15. Pangkas lagi setiap bitnya. Nah, kan tinggal salin efek yang di bagian sini. Tempel di foto yang awal ini ya. Jangan dulu ditempel guys, kalian klik dulu yang ini fotonya dan pilih yang ini. Gandakan satu layer dan tempel di foto yang bagian bawah efeknya. Ya sudah, untuk foto yang di atas salin efek yang di bagian atas ini. Tempel di bagian foto yang bagian atas juga. Nah, ya sudah, masih di blending dan opacity. Tandain keyframe tahan paling awal. Ya sudah, untuk yang 100 ubah jadi 0, tahan paling akhir. Nah, kita tinggal klik saja foto yang ini ya. Masih di efek. Tambahkan efek, pilih ubin di tengah sini ada. Nah, kalian aktifkan di bagian mirror. Dia sudah, kan tinggal masih di potongan, tandain keyframe, ubah saja menjadi sekitar 2000. Tahan paling awal, tandain lagi tahan paling akhir. Untuk bagian tengahnya, kita tinggal ubah saja menjadi 1000 ya. Masih di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Untuk bagian sini, pilihkan kedua, kasih full ke bawah. Kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja ombang ambing di tengah sini ada. Sudutnya ubah jadi minus, jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi minus 90. Masih di bagian kurva, pilihkan ketiga, kasih full ya. Nah, ya sudah, kita tinggal kembali aja. Bentar guys, untuk bagian sini ndak pakai kurva ya guys ya, sorry. Kalian tinggal kembali aja. Masih di bagian frekuensi, ubah jadi sekitar 260. Untuk bagian magnitude-nya, ubah saja menjadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 500 guys. Dan paling awal. Masuk di kurva, pilihkan ketiga, kasih full. Kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja ayun di tengah sini ada. Untuk frekuensinya 7. Untuk bagian sudut satunya ubah jadi 17, min 17 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0. Masuk di kurva filekin ketiga, kasihnya seperti ini ya kurvanya. Jika sudah kembali, masuk di bagian sudut 2, ubah jadi 17 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0. Nah, kurvanya sama seperti ini. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja burung gerak ya di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi. Pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Tandain keyframe tahan paling akhir 0. Dan di awal jadi 1 guys. Masuk di kurva, pilihkan ketiga, kesini setengah. Nah, jadi itu kayak gini dia, oke. Dia sudah selesai, kembali. Kalian tinggal pilih yang ini. Salin satu layer. Klik tahan yang ini. Fotonya yang belum kalian tambahkan efek. Pilih yang ini. Pilih tempel gaya dan hapus semua dan tempel gayanya. Nah, oke, ini udah jadi ya, kayak gini dia. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali di awal.
klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini ya. Jika sudah, perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih bagian color and fill, pilih yang putih. Jika sudah, kembali, pilih titik tiga pojok kanan atas dan regangkan ke area komposisi. Pilih yang ini jika sudah, dan gandakan satu layer. Kalian klik lagi, gandakan lagi sekali ya. Nah, jika sudah, klik yang bagian tengah dulu, masih di bagian blending dan opacity. Pilih bagian yang kontras dan pilih yang overlay. Kembali, klik yang bagian bawah, masih di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu, lainnya di bawah sini. Dan pilih salin latar belakang atau copy background. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Untuk exposure-nya -90. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja blur. Pilih Gaussian blur ya. Kekuatannya 200. Kembali, masih di bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract guys. Jika sudah, kembali, klik yang bagian atas, masih di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu salin latar belakang lagi di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu di bagian bawah sini, matte max atau K, pilih yang skema atau vignet. Untuk bagian feedernya 1000. Untuk bagian kekuatannya juga 1000. Jika sudah selesai, kembali. Nah, ini udah jadi ya. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian detik. Kalian tinggal masuk di bagian detik 706 di sini, guys. Klik tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini lagi dan pangkas di bagian detik sini ya. Detik 803, pangkas juga di bagian detik 720. Jika sudah, kalian klik saja ini, masih di bagian efek. Bentar ya, kita pilih titik 3 pojokan dulu dan regangkan ke area komposisi. Bentar ya, saya perpanjang lagi. Jika sudah pangkas di sini, klik saja yang ini, masih di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja salin latar belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu, pilih saja bagian distorsi atau warp, dan pilih yang lengkungan gelombang ini ya, atau waveform. Nah, jika sudah, kan bisa tandain keyframe di bagian awal itu 66, dan di akhir kita ubah saja menjadi 200 guys. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua kasih full, kembali, masuk di sudut, ubah saja menjadi 89,5. Untuk bagian jaraknya, kita ubah saja menjadi 8,5. Untuk bagian magnitude-nya, ubah jadi 0 untuk di bagian awal. Dan di akhir jadi 5 ya. Masuk di kurva, pilihkan kedua, kasih full. Dia sudah kembali. Kalian tinggal pilih yang ini dan gandakan lagi ya. Klik yang bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk bagian sudutnya kita tinggal ubah saja menjadi 25 ya guys ya. Nah, jika sudah selesai kita kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi atau warp, pilih ubin atau tiles. Nah, kalian aktifkan tuh bagian mirror, jika sudah kembali. Ini tahan aja di atas, nggak apa. Jika sudah, kalian pilih titik 3 ini, salin efeknya, dan tempel di bagian yang ini ya. Nah, jika sudah, kalian klik saja lengkungan gelombang di bawah. Untuk bagian ini, tahan geser yang bagian awal, pindahkan di akhir, yang di akhir pindahkan di awal ya, keyframe-nya guys. Kurvanya tuh seperti ini. Magnitude juga ya. Kembali, yang ini juga. Nah, jadi itu kayak gini dia. Oke, jadi sudah, tahan aja ini, geser bagian bawah ini juga.
itu kayak gini dia. Oke, jika sudah selesai kita tinggal pilih saja pengaturan pojokan atas 30 fps jadi 60 dan export. Nah oke guys, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu guys, sampai bertemu di video berikutnya.